Di sini saya coba tes, ini adalah kualitas audio dan juga video dari Redmi Note 11 dengan menggunakan mikrofon bawaan ya. Nah, kurang lebih suaranya seperti ini. Dan di sini kita akan coba tes dengan menggunakan mikrofon si Vivine ini di Redmi Note 11. Apakah dia support atau tidak, teman-teman? Oke, langsung aja di sini kita coba tes ya. Oke teman-teman, sekarang ini di sini saya sudah menggunakan mikrofon Vivine ini. Dan bagaimana sekarang untuk kualitas suara ataupun suara audionya? Dan di sini saya masih menggunakan mode pro videonya si Redmi Note 11 ini. Bagaimana teman-teman ya? Dengan harga 2 jutaan sudah support semuanya nih teman-teman. Pakai mikrofon seperti ini bisa. Ini keren banget.